Mama sini tuh. Tuh, Mama sini salo. Aku mau nyobain LRT. Iya. Dadah, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini saya sedang berada di Stasiun Buaran. Ya. Nah, rencana hari ini saya mau jalan-jalan atau nyobain LRT Jabodetabek. Nah, sekarang ini saya berangkat dari Stasiun Buaran menggunakan KRL dengan tujuan Stasiun Sudirman ya teman-teman. Nanti dari Stasiun Sudirman kita jalan kaki menuju Stasiun LRT Duku Atas. Sebelum masuk, kita cek dulu kartu multi trip KRL-nya ya, teman-teman. Kita cek saldonya dulu. Nah, karena tadi saldonya tinggal sedikit, saya isi kembali saldonya di sini ya, teman-teman. Nanti kartu multi trip ini saya akan pergunakan untuk naik KRL dan juga naik LRT teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya kartu multi trip itu bisa langsung beli di stasiunnya ya. Harganya kalau nggak salah 40.000, itu isi saldonya itu 10.000. Ayo. Mas, yang ini kartunya. Wah, ada kereta datang, Mas. Ngebut ya. Ayo, naik yuk. Masuk. Satu-satu sayang, satu-satu. Nah, udah. Udah, dorong. Yuk. Kita ke peron 2. Peron 2. Oke guys, kita langsung menuju peron 2 ya. Kita tunggu KRL yang tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Nah, nanti kereta tersebut
lewat stasiun Sudirman, karena tujuan kita stasiun Sudirman, stasiun KRL Sudirman ya teman-teman. Nanti di sana terkoneksi dengan stasiun LRT Dukuh Atas dan stasiun MRT Dukuh Atas juga. Le Minerale, Le Minerale. Iya. Ini Kampung Bandan. Yuk, yuk. Orang Kampung Bandan kok ke kanan lah dia. Nah, teman-teman di sini jangan sampai salah naik ya, karena kereta tujuan Kampung Bandan itu ada dua, yang satunya lewat Manggarai atau via Manggarai, yang satunya lagi via Pasar Senen. Ini KRL tujuan Kampung Bandan dari stasiun Jatinegara langsung belok kanan ke arah Pasar Senen. Jangan sampai salah teman-teman. Nah, ini dia kereta yang kita tunggu-tunggu teman-teman. KRL JR205 tujuan Kampung Bandan via Manggarai. Sekarang melayani penumpang jarak jauh mas dari negara, jadi berhenti di sini. Aku mau nyobain LRT. LRT baru, yang baru diresmikan. Iya. Iya. Dadah, hati-hati. Hati-hati, Pak. Dah. Oh, ini ditutup kok.
Oh iya. Kita keluar dulu ya. Ini kalau mau ke LRT ke sini, tapi kalau mau ke MRT, MRT ke sana. Kita ke LRT aja dulu, yuk. LRT ke sini. Kita keluar dulu. Konten saya yang naik MRT ada di atas ya, teman-teman. Bisa lihat. Belum sayang, belum. Nah, udah. Jembatan penyeberangan multiguna JPM Duku Atas. Yuk. Kita naik dari stasiun Duku Atas. Ayo.
Ya, makasih. Hijau masuk. Let's go. Kita ke penurunan. Masuk ke peron 1. Pelan-pelan sayang. Untuk konten saya yang naik LRT Jakarta ada di atas ya teman-teman, bisa lihat. Nah, ini kartu multi trip KRL, ternyata bisa dipakai untuk LRT juga ya. Dimohon para penumpang untuk turun dari kereta. Bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan, dimohon berpindah di platform 1. Terima kasih. Mohon perhatian, perjalanan kereta berakhir di sini. Dimohon para penumpang untuk turun dari kereta. Bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan, dimohon berpindah di platform 1. Terima kasih. Kita naik ke arah Cawang aja ya, ke Cawang aja ya. Sekarang apa? Ya ini. Cawang. Ya ini, Cawang. Dimohon para penumpang untuk turun dari kereta. Bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan, dimohon berpindah di platform 1. Terima kasih. Thank you.
pegang dulu sayang. Kita jalan ke depan dulu teman-teman. Kita mau lihat apa benar bahwa kereta LRT ini bisa berjalan sendiri tanpa masinis. Kita lihat ya. Lazuna Sai. Siwa. Ayo kita mau lihat tetangga, yuk. Sama ya, yuk. Sebentar. Yo, ya sama ya, ayo sama ya. Sebentar, awan. Rem. Tuh kan. Ayo. Tuh kan. Iya nggak ada. Iya. Pintu akan ditutup. Dilarang bersandar di pintu. Doors are closed. Please stand clear at the train door. Do. Get do. Bus. Bus. Tanpa masinis, benar ternyata kereta LRT Jabodetabek ini bisa berjalan tanpa masinis ya teman-teman. Nah itu di depan hanya ada kursinya aja, kursi masinis. Rute kereta LRT Jabodetabek. Nah itu di depan, di atas itu kalau teman-teman lihat ada tulisan INKA. Itu singkatan dari industri kereta api. Nah ini tandanya bahwa kereta LRT ini adalah buatan INKA atau buatan lokal ya teman-teman. INKA ini kalau nggak salah perusahaannya itu ada di Madiun. Nah kalau ada teman-teman yang belum tahu, PT INKA itu adalah PT yang bergerak di bidang memproduksi sarana perkeretaapian Indonesia. Wah, ini sih keren banget teman-teman, wajib dicoba ini. Tuh lihat, depan kabin itu cuma ada tombol-tombol sama kursi masinis ya. Tapi ini kereta LRT-nya jalan sendiri. Tuh. Saya juga kurang paham sebenarnya ini jalan sendiri atau digerakkan dari jarak jauh gitu ya. Maksudnya kayak remote control gitu. Ini kalau kita lihat-lihat ini kayak kita main itu teman-teman, simulator kereta api. Nah, yang sering main simulator kereta api pasti paham nih. Dikit lagi kita udah mau sampai di stasiun Pancoran nih teman-teman. Nah, nanti kita turun di stasiun Cawang ya. Kita mau lihat tempat di mana yang pas waktu peresmian oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 28 Agustus 2023 kemarin. Oke? Jauh di Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. Ya kita habis ini, enak juga. Mantap. Apanya mas? Di mana? Emang di depan siapin tempat duduk? Stasiun berikutnya. Gak ada tempat duduknya kali. Nih kita turun sini ya. Oke teman-teman, kita udah mau sampai stasiun Cawang nih. Keluar lagi kita turun ya. Nah nanti setelah dari stasiun Cawang ini, kita lanjutkan perjalanan menuju stasiun paling ujung. Ya, ikut terus keseruannya. Oke? Iya kita turun sini. Cawang. Cawang. Ayo. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Ayo.
Wah, kita sampai di stasiun Cawang nih, guys. Oke, guys, kita sudah sampai di stasiun LRT Cawang, di mana stasiun ini menjadi tempat peresmian LRT oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 28 Agustus tahun 2023 kemarin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, setelah dari stasiun Cawang, kita lanjut lagi ke stasiun paling ujung, stasiun Jatimulia. Oke, ikuti terus keseruannya, jangan bosan, tonton terus video saya. Oke, teman-teman. Ini sebelahnya jalan tol MBS, dan itu yang sebelahnya lagi yang di atas itu rel kereta cepat Jakarta-Bandung, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi kita sudah sampai di stasiun Jatimulia, stasiun paling ujung ya teman-teman di kota Bekasi. Nah, kali ini saya lanjutkan perjalanan pulang atau balik kembali ya, tapi kali ini saya tidak ke stasiun Duku Atas tapi ke stasiun LRT Cikoko, teman-teman. Nah, nanti di stasiun LRT Cikoko ini terkoneksi dengan busway dan stasiun KRL Cawang ya, teman-teman. Nah, oke, guys, kita sudah sampai di stasiun LRT Cikoko.
kita nyebrang jalan tol nih mas. Gak susah ya. Ini adalah jembatan penyeberangan yang terkoneksi antara stasiun LRT halte busway dan stasiun KRL. Ini jembatannya panjang banget teman-teman, di atas jalan tol. Mas. Kalian usah. Nyebrang sana. Jalur komplek tujuan Bogor dan nomor pas 129 rangkaian 12 kereta. Permohonan kelengkapan penumpang turun terlebih dahulu. Jadi selalu perhatikan cuaca peron dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri Anda. Bogor berikutnya berangkat stasiun Manggarai rangkaian 12 kereta. Naik kereta lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih.